Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Ayu Lovers, Speak to Lovers, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama Abang Mimin nih, postingnya di channel Lighting TV. Channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate seputar Ayu Tintin dan Victor Agustino. Namun sebelum ini, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya, support selalu, dukung selalu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, comment, serta subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kalau Abang Mimin upload. Oke para sahabat semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dimanapun kalian berada. Seperti biasanya nih, Abang Mimin ada beberapa informasi penting nih untuk kalian. Dimana di sini ada sebuah postingan dari Abang Victor ya, dimana di situ kita memberi permintaan maaf ya kepada Ayu Tintin karena tidak bisa menemani itu acara di pagi-pagi Ampian. Aduh, ya Abang Victor kemana sih Bang? Kita ini selalu nungguin kehadiran kalian berdua, tapi kalian gak pernah nongol ada sini Bang, yang ditunggu-tunggu malah PHP deh. Hai Kayu, sorry banget aku gak bisa ikut acaranya di pagi-pagi Ambiar hari ini. Tapi semangat ya, semoga semuanya lancar. Masya Allah, walaupun tidak ikut ya para sahabat di situ, Abang Victor juga masih memberi doa buat Neng Ayu Tintin agar acaranya diberi kelancaran ya. Masya Allah, di sini juga ada sebuah caption yang menjelaskan ya, harusnya bisa satu acara nih saya Abang Victor Agustino sama Bunda Ayu Tintin. Is okay, semoga bisa next time ya. Doakan aja semoga di lain waktu mereka bisa bertemu lagi para sahabat. Kurang itu para sahabat, pastinya ini banyak sekali komentar menarik dari para fans lainnya. Di mana di situ ada dari anak dari sini kita tahu ya kualitas Victor yang bisa kesempatan bed semakin bisa penasaran pulang ke Semarang membicarakan keseriusan bersama waktunya. Mungkin kan kita nggak tahu atau settingan lagi Victor ngomong gitu di Jakarta. Percaya kalau Ayu sama Victor lagi di Jakarta ya. Makasih Victor, Masya Allah. Ada juga tuh dari Sawarbi Fashion PKI ya, Iki deng. Yang penting Ayu gak nolak, Victor hanya nunggu keseriusan Victor karena Ayu udah kepala tiga, jadi gak mau main masalah hati. Kalau pacaran bagi Ayu itu buang-buang waktu saja, lebih baik sendiri kalau gak ada ujungnya aja. Ta'aruf kalau udah cocok nikah, kalau ta'aruf juga harus temui orang tuanya izin dulu gitu. Kalau laki-laki gak mau mempermainkan cewek kayak Dede How ya, benar ya, mana yang maaf ya kalau salah nyebut nama, maaf ya nak. Masya Allah, pokoknya para sahabat kita sebagai fans kita doakan terus, kita dukung terus yang terbaik ya buat Neng Ayu dan Abang Victor, semoga mereka bisa berjodoh. Amin.